sini ada soal mengenai perbandingan kuat medan listrik yang dialami oleh sebuah muatan pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, dari soal yang diketahui bahwa R1 sama dengan R dan jarak pada akhir itu R2 sama dengan setengah R. Nah, yang ditanya adalah perbandingan antara keadaan awal dan keadaan akhir atau E1 per R2. Nah, maka prosesnya untuk menjawab soal ini adalah kita menggunakan rumus E1 per E2 sama dengan K dikali Q1 dikali R1 kuadrat per K dikali Q1 dikali Q2 kuadrat. Nah, K dan Q1 bisa dicoret. Kenapa, Kak? Q1, karena yang ditanya adalah perbandingan pada kuat medan Q2. Sehingga kita menggunakan Q1 sebagai sumber muatan. Kita lanjutkan. E1 per E2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat atau bisa ditulis dengan E1 per E2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per 1. Dan bisa kita tulis E1 per E2 sama dengan 1 per R kuadrat dikali setengah R kuadrat per 1. E1 per E2 sama dengan setengah R kuadrat menjadi 1 per 4 R kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa kita coret, maka E1 per E2 sama dengan 1 per 4.